Kecelakaan yang melibatkan mobil dan motor di Kelurahan Padang Alipan, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, mengakibatkan kerusakan parah pada bagian depan mobil lantaran menabrak sebuah pohon. Insiden ini terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 8.00 WITA. Berdasarkan informasi dari seorang saksi mata, diduga mobil yang melaju dari selatan menuju ke utara menabrak motor jenis KLX berwarna hitam merah yang dikendarai oleh seorang polisi yang sedang bertugas menuju kantor. Sopir mobil diduga mengantuk berat sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Meskipun kecelakaan ini cukup parah, beruntungnya tidak ada korban jiwa. Di dalam mobil terdapat seorang penumpang wanita yang juga selamat dari kecelakaan. Alfian mengabarkan langsung dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan.